ikan 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 rasa 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 rasanya enak tenang rasanya. Halo cuy, kembali lagi dengan saya Rangga Dluka Fox, berbagi ilmu untuk semuanya. Waduh, akhirnya pastilah jika ada awal pasti akan ada akhirnya. Akhirnya hari ini telah berakhir. Hari ini adalah episode terakhir Voltec SMPS 4 season 4 ya. Jadi Master Kero, terima kasih menemani saya selama season 4. Tenang aja, Anda akan saya bangun, Anda akan saya tempatkan lagi di season 5. Di sebelah kanan saya kalau bisa. Kalau bisa ya. Aduh, caps lock-nya nyala. Gak apa-apa. Oke. Ya, seperti itulah. Jadi semua bangunan yang sudah saya buat ini ya nanti bakal menghilang begitu saja. Ya enggak apa-apa sih, nanti kan di S5 kan saya pasti bangun lagi. Soalnya enggak seru cuy kalau sudah ada build-nya lama-lama dimainin. Makanya kebanyakan kalian nanya kemana player Fortek, kemana yang lain. Ingat cuy, kalau sudah banyak bangunan kayak gini pasti orang-orang pada males. Karena apa juga mau dibuat lagi. Ya termasuk saya sebenarnya males, cuma karena tuntutan bangunan ya, karena saya pengen nge-build, ya saya langsung upload sampai 50 episode. Ya kita kali ini full tanpa cut video ya. Jadi mungkin intro Vortex itu saya taruh di terakhir karena penutupan. Nah ini yang sudah saya buat AFK Fishing ini, jangan salah nih, kalian kira dikit ya hasilnya. Banyak, cuma sudah saya ambilin ikannya. Serut sampai bawah nih, tuh ada semua cuy isinya cuy. Jangan salah, Anda kira saya ini tidak meng-AFK Fishing. Saya AFK Fishing cuy. Nah, semoga aja di S5 nanti semakin enak. Ini kasur saya hancurkan dulu karena tidak perlu. Ini tambang ya yang di sini ya. Loh, kok kayak gini? Bentar. Apa namanya? Shovel saya hilang, gak tau mana. Tiba-tiba hilang. Ntar saya bikin shovel dulu. Gak usah bikin sih, ada di penyimpanan storage saya. Shovel saya gak tau hilang tiba-tiba. Di sini shovel gak? Bikin pakai ini aja, orang kita buat memperbaiki berarti kok. Kalian naro apa namanya barang-barang yang tidak pakai. Mossy stone. Ini banyak banget loh barang-barang yang tidak terpakai ini sudah. Ya mau dipakai buat apa lagi cuy? Ini episode terakhir, saya tidak bakal mainin lagi. Jadi saya nantikan itu. Oh ya, untuk pemberitahuan aja ya, untuk S5-nya nanti pembukaan open member itu akhir Januari kemungkinan. Nah itu kemungkinan ya, karena saya membantu manajemen baru ini itu jadi saya tahu. Jadi jangan nanya, bang kapan open member, sudah saya kasih tahu di video ini, akhir Januari cuy. Nah ini kelemahannya Winten, ini nggak bisa turun nih. Nah karena susah betul turun. Nah ini ya, ini tanpa cut scan ya, jadi saya tanpa memotong video ini. Ini semua hasil wool saya ini, AFK sudah banyak saya pakai sih. Sebenarnya saya pakai rata-rata buat bangunan. Hijau sudah, ini sudah yang paling habis tuh warna putih, tinggal dikit. Putih sama coklat paling habis tuh. Tuh coklat tinggal 1 stack lebih sedikit. Ini hitam juga iya. Yang lainnya masih banyak. Kita naik lagi. Kita beralih ke mob grinder. Beralih ke mob grinder. Oop, nice. Ini banyak juga hasilnya kawan, kalian tahu ya. Bentar saya mau naikkan ini soalnya enggak enak kalau misalnya bawa barang. Oke. Okay. Nih ya, hasilnya banyak loh cuy. Cuma hasilnya rata-rata ikan. Ya enggak apa-apa sih. Kucing. Ada kucing di rumah saya nih, makanya ngeong-ngeong dari tadi. Das itu dah. Ah, enggak sore. Kita ke atas dulu lah bro, ke bawah. Di sini tempat AFK-nya ya. Tempat AFK-nya di atas sini. Nanti baru kita ke area gym leader situ.
Itu sudah terangkat belumnya? Takutnya saya ke situ. Itu sudah jadi ya, area gym leader ya? Oh iya. Itu sudah jadi ya. Nanti mungkin kemungkinan pojok ini saya ratakan semua di off camera aja saya. Soalnya saya sudah berhasil record. Karena ya sudah end season cuy. Sudah end season. Ini tempat AFK nya saya. Aduh. Hampir aja jatuh tewas itu cuy. Nah, karena sudah end season ya. Sebenarnya itu sudah jadi. Nanti misalnya mau saya tambah hiasan mungkin enggak di off camera mungkin. Aduh. Kadang-kadang memang ini bikin rugi. Nah, wih. Itu ya sudah jadi ya. Aduh, baru sekarang damage-nya. Lumayan lah. Ini ya. Untuk lokasi-lokasi yang agak jauh nanti saya kasih tahu. Kayak si itu enggak kayak saya datangi kayaknya untuk apa namanya? Untuk Guardian Farm karena jauh banget. Kita kesini dulu ke Slam Farm. Ini tempat kebanggaan saya nih. Ini 4 cang ini, setengahnya ini saya gali sendirian cuy. Nggak bohong saya, sendirian saya gali. Nah sedangkan yang 4 cang di sini berdua sama Kalka. Eh 3 cang lah. Soalnya Kalka kan bantuin dari sudah saya gali satu ini. Nah itu slime nya ya, sebentar ya saya mau kue sebentar. Mau ada yang harus dibuang. Bentar ya. Oke maaf, tadi ada sedikit gangguan mau biasa ke WC. Ini slime farm. Tuh banyak ya slime muncul ya. Jangan kesini woy. Jatuh ya, sip mantap. Tuh ya. Kita naik. Habis lagi. Kita cari dulu siapa tau ada gunpowder di sini. Enggak cuma slow aja. Itu tidak ada lagi, saya jalan kaki aja. Dari gunpowder. Kehabisan gunpowder. Untuk apa namanya? Untuk apa tuh? Saya lupa namanya. Untuk Guardian Farm saya tidak datangi karena jauh banget. Mau ke sana cuma tidak ada roket. Kalau ada roket tidak masalah. Ya kita cari dulu lah berjuang mencari gunpowder. Siapa tahu ada. Saya betul-betul kehabisan gunpowder ini. Gunpowder siapa tahu di sini ada kan? Nah, ada dua. Dua biji doang bisa betah. Penjir dua biji cuma dapat 6. Aduh. Jangan kesana. Ini kuda kesayangan saya, kuda skeleton ya. Satu ini biasanya punya Kalka ya. Biasanya kayaknya sudah hilang. Itu kayak punya Kalka, tapi saya yang pakai karena ada. Kuda skeleton. Kasih makan dulu ini. Semuanya, oke sip. Ini beacon yang saya bikin. Beacon. Ya lumayan lah. Ini bambu farm yang biasa, yang manual, yang pakai observer. Dan ini adalah sama juga. Nah mungkin ini ada zerotiknya sih. Lumayan isinya. Ini hasilnya semuanya sudah saya tampung di situ. Buat tamu sih lebih tepatnya disusun. Kita cari-cari dulu siapa tahu ada loh. Gunpowder biasanya soalnya nyempil-nyempil dia. Nggak ada. Halo. Ini sudah saya pakai ini padahal sudah zaman dulu dari sini aja penghasilan saya di Vortex ini. Sekarang sudah ada yang super trading hall itu bahwa sudah. Saya di situ aja. Ini enggak rusak. Ini mantap jiwa nih itu. Banyak bambu. Kita pakai bambu. Mau malam lagi, berarti saya baru tidur deh. Ini penuh ya. Tuh. Penuh banget. Kita tidur di sini aja di lantai 2.
ini kasur. Ke mana? Terkalka mungkin. Ini lantai 2-nya lumayan loh. Biar aja jangan dipanen, soalnya ini nyamanin biar aja yang nanti yang nge-showcase sama pinnya. Nih ya, lantai 2 gini aja kok. Lantai 2-nya tuh cuma sistem redstone doang. Nggak saya kasih apa-apa. Sip. Aduh, oh di sini ada enggak ya? Ada enggak? Oke, kita jalan lagi. Ini jembatannya, jembatannya sederhana aja. Jalannya kok jalannya sederhana sih, enggak mau bikin yang ribet-ribet jalannya. Gimana tinggal masuk di dalam sana aja bisa sih. Ini chorus ya. Tuh. Chorus fruit. Tuh. Ada tombol enggak kan di sini? Ada daun enggak? Daun sisa. Bentar. Saya lihat dulu daunnya ya. Semoga ada. Hei, lama-lama makin lama. Daun, 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 daun. Pada. Ada ding. Perlu ini, taruh sini. Masa meratakan, soalnya saya nggak bisa lihat yang nggak rata. Jadi ini dibikin lebar juga sini aku. Dibikin lebar, mana ya? Oh, sip. Sip. Nah, jadi gini. Walaupun udah pas tengah ya. Mana harusnya dipasang tengah gitu, tapi ini kayaknya lebih disanakan lagi deh. Atau gak usah gini, biarkan aja gini. Terus ini kita lihat di pembakaran, sistem pembakarannya kayak gini ya. Saya lupa matikan lagi, lupa matikan relnya. Matikan, biar pada kesini semua itu. Nah, satunya mana? Jangan naik lagi dong. Makin-makin, biarkan aja. Bukan pembakaran gak ada ya, udah ya. Udah hilang, habis ya. Ini enggak ada apa-apa lagi. Yang mau lihat gold saya tuh ada sih, tapi belum saya jadikan blok sih. Masih berbentuk ingot sama nugget. Dan nuggetnya sudah saya bagian, saya jadikan ingot sih, cuma sudah masih ada yang sebagian lagi. Soalnya ada aja yang ngambil ke sini ya, minta gitu nah. Jadi ya kadang-kadang mereka nge-AFK-in, cuma kesalahan mereka nge-AFK-in tuh kadang-kadang pakai pedang, jadi penuh pedang semua di tempat sampah saya. Seharusnya jangan pakai looting, jadi pedangnya enggak muncul. Mungkin next misalnya saya bikin lagi yang kayak gini. Kayaknya harus ada pembakaran otomatisnya, cuma hari itu sudah ada, cuma saya hancurkan gara-gara kebanyakan rotten flesh-nya. Ini mati kenyala. Oh iya, ini ngapain di ini bama? Kok lepas? Ada tangga gak? Aku mau bawa, untung aja bawa. Saya lupa cuy. Nah ini taruh sini. Nah jadi kan kayak tangga gitu cuy. Gak melempem. Melempem apanya? Lu aja di sini aja lo cuy. AFK-nya. Halo Pak Iron. Pak Iron Golem, rasanya seperti Anda menjadi Iron ya. Iron Golem. Ini saya sinikan dulu biar lebih estetik aja sih. Dah. Jam sini ya. Ini saya hias ala kadarnya. Dindingnya pun tidak saya hias, coy. Belum saya hias. Mau nanti mikirnya mau saya hias tetap nanti aja. Ini penuh banget asli, parah. Mana ya, bentar. Hop. Nah, ini parah cuy, asli sampai bawah nih. Sampai bawah nih cuy. Asli penuh cuy. Ini kayak yang terakhir. Nih,
Rotten Flesh semua sama pedang. Kalau Rotten Flesh masih mending. Pedangnya tuh gak tau mau diapain. Tutup ya. Oh ya, sama emasnya nih. Goldnya di sini. Tuh banyak kan. Ini sudah saya bagian saya jadikan itu Rotten Flesh. Rotten Flesh ya saya sebenarnya berguna sih buat nukarkan emerald di sini. Karena saya punya yang satu emerald ya. Caranya nanti saya kasih tahu di video. Sebenarnya saya sudah kasih tahu di video yang kalian tuh. Untuk cara membikin dia jadi satu itu. Ini kalau nggak salah dia nge-breed di satu natu. Itu villager atau villager apa itu satu nge-breed sembarangan. Kalau nggak salah kayak sebuah portal deh. Nah ini ya. Ini satu diamond doang ya, satu itu aja deh. Satu rotten person cuma gara-gara. Ini ada yang nuker bang ini. Saya nggak pernah nuker mas batangan loh cuy. Nggak pernah. Tuh satu semua ya, satu. Saat ini 8. Mana lagi ya, ini ya. Yang sudah satu mana nih, ini sudah 3, 1 semua. Ini gara-gara, ini kayaknya ada nuker ini. Ada yang nuker kesini nih. Ini apa ini? Ini sudah normal, sudah benar normal ya. Sudah pada normal ya? Oh, sudah pada normal. Oke, okay, oke, okay, sudah pada normal ya. Pada bagus kalau pas satu itu. Enggak tahu nanti mungkin di next update. Nanti saya lihat lagi. Kira-kira masih bisa enggak? Ini ruangan storage biasalah. Ini buku-buku yang sudah saya tukar. Ya begitulah. Ya sepertinya kita akhir dulu. Oh ya, kita terakhir di Iron Golem. Soalnya situ aja tempat yang paling jauh. Sama itu ke Flower Farm dulu lah sebentar. Ini betul-betul video nggak ada saya potong ya. Jadi saya cuma potong tadi gara-gara saya pause. Saya pause kan gara-gara mau WC. Ya betul-betul ini cuma back sound sama mungkin kalau ada efek saya kasih efek ya, efek-efek suara-suara gitu aja. Nah ini ke belakang saya kasih jalan tuh ada lampu-lampunya tuh, jadi biar nggak gelap kalau malam. Soalnya kok malam gelap banget cuy di sini. Ini ada hintalu. Aduh ada bunyi. Ini flower farm. Kalau saya sih ini ada tulang deh. Saya taruh di mana ya tulangnya? Ah nggak apa-apa lah. Nah ini kita ke sini, arah ke Iron Golem Farm. Ini dia, tuh ada Iron Golemnya kan, mesti nge-spawn. Jangan salah, ini sistem paling masih berfungsi sampai sekarang nih. Sistemnya Masa dan Muhammad. Masih berfungsi cuy, ini sebentar ini saya. Biar nggak jelek-jelek amat. Nah sip, jadi tidak kelihatan gitu. Yang ini belum. Nah sip. Taruh dulu yang tidak penting. Dari lagi ya, ya sudahlah. Ya seperti ini aja lah, kita kembali ke tempat awal dulu, ke patung Kero ya. Dua ini cukup dah ya. Di 6, oke. Kebiasaan, sudah roket cuma dikit. Kita kembali ke patung Kero. Amar reloadnya lagi. Karena gini render canggih karena lama. Bentar, kita lembus awan dulu sebelum kita mendarat di, aduh kepala saya memang gitu sih coraknya kepala Kero dar. Oke ya, videonya cukup sekian mungkin ya.
Kita di atas kepala Kero nih. Waduh. Ah, akhirnya. Sasa terakhir saya di Vortex SMP Season 4. Terima kasih ya bagi yang sudah dukung saya sampai sejauh ini, sampai bikin episode sampai sebanyak ini ya, sampai 55. Mungkin di S5 mungkin saya cuma sampai 30 episode atau enggak sampai 40 lah maksimal lah. Soalnya kan sistemnya cuma enggak terlalu besar, jadi saya enggak bisa terlalu bangun-bangun banyak sih. Palingan cuma misalnya episode ini, lanjutan ini, lanjutan ini, lanjutan itu, gitu aja palingan. Ya, seperti itulah, oke. Karena ini last episode, saya akhiri. Akhirnya Vortex SMP tamat. Vortex SMP season 4 tamat ya. Jadi, saya tunggu kalian di Vortex SMP season 5. Oke. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lupa nanti kalau misalnya saya sudah buat Road to Vortex SMP, jangan lupa kalian buat videonya ya untuk ikut di Vortex SMP. Kalian berkesempatan bergabung bersama teman-teman lainnya di sini, termasuk yang terkenal dan tidak terkenal ya. Jadi kalau bisa, nggak tahu nanti misalnya Ans Gaming masih bisa ikut ya, nggak apa-apa ikut aja karena Immocraft belum ada, belum, cuma ya nggak tahu lah. Oke, okay? See you next time and bye bye. Assalamualaikum, nama saya Rangga. Terima kasih teman-teman. Oke, okay. Goodbye Vortex SMP. See you in season 5.